Hola amigo, welcome in another video. So di video kali ini, gue bakal sedikit menceritakan ya, pada saat gue ngegacha coy, ngegacha Pandora Box gitu ya. Dan ini pertama-tama nih ya, gue mau ngasih lihat dulu. Gue sempat dipercaya sama si Zin untuk ngebuka ya, untuk ngebuka Pandora Box dia ya. Dan kalau gak salah gue ngebuka total 40 box ya, 35 atau 40 box. Jadi kalian bisa lihat cuplikan ini. Kita lihat 10 pertama dapat apa? Jadi di situ total gue ngeluarin 40 box ya. Dan setelah itu ya tentunya karena emang Pandora ini tujuannya ujung-ujungnya untuk weapon dan secondary conversion ya. Dan pada akhirnya ditukarlah ke main weapon conversion. Dan setelah itu ya, setelah gue tukar, ini yang terjadi. Pencet boxer, ntar langsung antara naik ke satu atau enggak. Nih, memang gak pernah. Nih ya. Ini oh, berarti gue mesti ambil yang KD BST itu ya? Iya. Untuk ngebukanya? Bukan ngebuka, ngegacain ke satu atau ke nol. Oh berarti kalau misalnya kita udah dapat main boxnya nih, main weaponnya nih, itu nggak langsung buka gitu ya? Enggak. Kalau harus nukerin ke merchant apa tuh? Biasa konve. Ah, merchant konve? Iya, merchant siapa sih yang deket Irin? Ini tah. Yo, cok. Conversion store. Nah, jadi sedikit gua ngasih tahu dulu kepada kalian. Jadi buat kalian yang belum punya conversion weapon atau secondary weaponnya sekalian, itu kalau misalnya kalian sudah beli, kalian langsung jangan tukar. Ya jangan langsung tukar maksudnya. Jadi jangan langsung tukar. Kenapa jangan langsung tukar? Karena kalau misalnya kalian langsung tukar, itu tidak sesuai dengan status conversion yang orang-orang pakai gitu, yang udah plus 8. Jadi gue saranin kalau misalnya kalian sudah pakai, sudah dapat, maksudnya sudah beli atau enggak udah dapat dari Pandora Box, itu kalian tempa dulu. Dan tempanya itu kalian membutuhkan Magic Conversion Key ya. Magic Conversion Key itu kalian tukerin di BST Store. Itu harganya sekitar 27.000 kalau nggak salah, 27.000 BST point. Nah, itu sebenarnya kalau kalian hoki ya bisa aja lebih sedikit BST point yang akan kalian keluarkan kalau kalian hoki. Tapi kalau kalian lagi nggak hoki-hokinya ya bisa aja sampai 8 juta BST point atau mungkin lebih ya, I don't know ya, karena gue sendiri udah ngabisin 3 juta BST point dan itu masih sampai plus 6 dan nggak naik-naik ke 7 coy. Jadi kalian bisa lihat cuplikan-cuplikan ini. Enggak, tadi gue kan beli 5.500 ya tadi pagi. Ini 5.400 nih, 500. Biasanya orang jual 5.500 masalahnya. Oh yaudah gue tarik. Oke. Okay. Yai. Gue tarik ya. Ini dapet 35 box itu lu. Ya kali 35 box gak dapet lu. Oke. Okay. Gue ambil 2 lagi. Udah beli berapa lu? Ini total gue beli 35. Oke. Ntar sore live stream gacha ya. Enggak, ini gue lagi record. Oh, record. Gue coba open 10 ya. Volume semua bang. Ih, what the f. Udah gue buka satu-satu aja lah. Gak wakil gue anjing. Enggak hoki anjing. Dapetnya unik. Oke. Okay. Nice. Lego. Lagi. Masih 20. Gue masih bisa beli satu sih. Satu doang ini. Nah, jadi conversion itu kalian bisa pindah-pindahin juga. Kalau misalnya kalian di char 1 udah kehabisan BST, kalian masih bisa di char sebelah mindahinnya untuk nempa BST-nya coy. Nempa si conversion-nya coy. Jadi tidak perlu hanya di satu char, kalian bisa pindah-pindahin. Kalian bisa masukin di cash storage gitu coy. Oke? Kita lanjut. Jadi setelah gue nempa-nempain char si Zin, yang dimana kalian tahu sendiri di video tadi, cuplikan-cuplikan tadi, itu kurang hoki. Nah, di sini gue digaramin nih. Ya, gue digaramin sama si Zin. Ayo gacha. Dan di situ gue, kebetulan gue ada stock goal 190k. Dan niatnya gue kumpulin untuk langsung beli. Tapi gue digaramin nih ya. Digaramin dan pada akhirnya gue coba pertimbangkan dan ini yang terjadi. Paling kurang dikit. Palingan. Kurang ya. Dikit lu bisa jual trade warranty sama Pandora Brilliant. Come on.
Dapat spirit dong aja. Dapat spirit. Bentar gue, bentar diam dulu, diam. Dapat spirit. Anda tongen. Hah? Anda tongen. Nah, diam udah. Dapat spirit. Karena dia ngegaremin nih ya, dia akhirnya kena karmanya, coy. Jadi karmanya itu gue langsung hoki. Kebetulan dia memang lagi nyari yang tambahannya seperti mungkin aksesoris kostum dan juga spirit epic gitu ya. Karena spirit epic agak susah tuh didapetinnya, coy. Anjing, gak usah pamer, bangset. Gue doain Aranji. Oh, jangan, please. Ya, enggak. Pandora box lagi dong, gacha. Nah, jadi buat kalian yang nanya item batu itu dari Pandora gunanya apa? Jadi item batu itu kalian bisa langsung jual dan kalian dapat sekitaran kalau nggak salah 10k gold gitu ya, 7k atau 10k gold. Nanti kalian tinggal jual aja di NPC, coy. Jadi nggak perlu dipindah tuker-tukerin lagi ke NPC, kalian bisa langsung jual aja ke NPC gitu ya. Nah, di sini tuh tadi kalian sudah bisa lihat cuplikan-cuplikannya ya, gue dapat spirit epic dan di situ gue masih punya SS-nya juga pas gue dapat spirit epic. Nya ya gue udah nggak pakai itu, coy, karena gue udah punya gitu kan, jadi ngapain lagi gitu kan, jadi udah gue simpen aja gitu untuk ngegaremin orang. Waduh, parah sih, ntar gue kena karma juga nih, dibalikin lagi karma gue nih. Jadi kayak gitu ya, jadi ya pada akhirnya gue dapet Dreamy Fox Cloud Spirit ya, pada akhirnya gue dapet Dreamy Cloud Spirit dan itu gue bukanya di mana Rich, coy, dan ini yang kedua kalinya gue buka di mana Rich dan dapet Epic Spirit. Wow, interesting untuk dicoba. Nah setelah itu ya gue buka dan akhirnya di situ poin gue kurang dan gue terus-terusan beli Pandora Box. Dan ya buat kalian yang nanya gue habis berapa untuk bisa beli si Main Weapon, untuk bisa nuker ke Main Weapon, jadi gue habis total gold itu 220k. Karena waktu itu gue sempat dapat beberapa, ada yang unik ya, unik point dan juga epic point banyak banget. Dan itu sayangnya gue nggak recording, gue langsung buka aja waktu itu. Jadi ya itu dia cerita gue soal gacha. Karena kalau misalnya gue langsung masukin semua video gue yang gacha ini, isi videonya jadi 1 jam lebih, 2 jam lebih hanya untuk ngegacha doang. Jadi gue sedikit nge-recap aja apa aja yang gue lakukan pas ngegacha dan apa aja cerita di balik pas ngegacha itu. Dan ya gue kayaknya kalau misalnya ada video panjang kayak gini, kayaknya gue langsung recap kayak gini aja biar bisa lebih simple dan juga lebih durasinya lebih cepat daripada gue ngebahas atau mungkin gue masukin aja semua videonya sampai 1 jam lebih kalian nonton, itu gak mungkin banget kan. Jadi ya gue singkatin aja seperti ini biar lebih mudah juga buat para penonton. See you next video, terima kasih yang udah nonton, jangan lupa like, share, comment, dan subscribe. Bye bye amigo.